Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama di Razeto Set Cosplay Channel. Di video kali ini saya akan unboxing sebuah paket yang lumayan besar juga nih guys. Kalian bisa tebak ini paket apa? Nih lihat nih paketnya lumayan besar ya. Tuh lihat, ya sejengkal lebih ya kira-kira ya seperti itu. Oke, langsung aja yuk. Tanpa basa-basi lagi kita langsung bongkar sekarang guys. Yaitu paketnya adalah ya, ini dia nih guys, 3-in-1 Triad Robot atau robot tukar. Ayo kita lihat ya, 1, 2, 3. Nah, ini dia guys. Dan isi paketnya ternyata adalah Tobot 3-in-1. Nah, Tobot 3-in-1 ini, sebentar ya, Tobot 3-in-1 ini sama seperti Tobot yang sebelumnya ya. Ini 3 kendaraan dijadikan satu. Cuma spesialnya di sini adalah satu kendaraannya berupa pesawat guys, seperti ini guys. Nah seperti ini ya, oh maaf agak blur. Oke, seperti ini guys, nih ya, 2 kendaraan berupa mobil dan satu kendaraannya ini pesawat guys. Nih bedanya seperti ini ya, yang satu ini pesawat, di sebelumnya kan seperti Triton, Champion, Quadrant itu kan mobil semua ya, sedangkan kalau di sini satunya adalah pesawat guys. Keren banget nih. Ini kemasan boxnya juga seperti ini ya. Ini saya beli di online dengan harga cuma 46.000 guys, murah banget loh. Ini robotnya kelihatan keren banget. Dan ini nama aslinya ya, di film Tobotnya ini adalah dari seri Tobot V. Nah ini nama Tobotnya Tobot Master V ya. Ini dari seri Tobot Galaxy guys. Dari seri Tobot Galaxy, nama robotnya Tobot Master V. Wah keren banget guys. Langsung aja yuk kita bongkar dan kita review sekarang juga. Oke, ini kemasannya saya taruh di mana ya, sini aja deh. Nah di sini aja deh. Nah ini langsung aja yuk kita review guys. Ini sekali lagi saya beli ini dengan harga lumayan terjangkau ya, atau bisa dibilang ini paling termurah ya di antara Tobot 3-in-1 lainnya. Ini harganya cuma 46.000-an guys kalau nggak salah guys. Ya cuma 46.000 ini saya belinya guys. Ya seperti ini guys, keren banget ya. Ini sedangkan kan kalau di kardusnya nih gambarnya warnanya merah ya, sedangkan di mainannya nih warnanya putih nih guys. Tapi untuk di filmnya memang si Tobot Master V ini yang pesawat ini memang warnanya putih guys. Jadi ini mirip seperti di filmnya ya, dan mirip seperti produk originalnya. Nanti bisa kita lihat di cuplikan film animasi Tobot Galaxy-nya guys. Ini mobilnya bagian tangan ya dan bagian kaki guys. Keren juga loh guys. Nih yang satu mobilnya bagian kaki ya, sedangkan si pesawat ini di bagian badan dan kepalanya guys. Wah mantap mantap. Keren loh. Kita lihat cuplikan filmnya seperti ini guys. Ya seperti itu ya guys, badannya dan kepalanya memang warnanya agak putih ya guys. Cuma beda di bagian dada nih, ada sedikit warna biru kalau di film animasinya ya. Oke, ini langsung kita coba bongkar, kita rakit menjadi satuan ya guys. Si bagian tangan ini nih menjadi mobil nih guys. Dia sepertinya seperti mobil balap ya, mobil rally atau apa nih gitu nih. Ini simple banget ya, biasa Tobot memang simple-simple ya cara berubahnya. Dan ini tinggal dipasang seperti ini aja sudah jadi sebuah mobil balap yang keren banget loh guys. Ini bener-bener keren loh, gila mantap nih, mobilnya mantap banget nih. Saya suka banget nih memang jenis mobil seperti ini nih guys, keren banget mantap. Dan di filmnya ini nama si mobilnya mobil speed ya, si Tobot Speed ya. Kalau di film animasi Tobot Galaxy-nya ini namanya Tobot Speed. Oke, lanjut nih yang si bagian kaki nih yang warna biru nih.
Ini dia mobilnya, mobil monster ya kalau nggak salah ya namanya nih. Di karakternya dia nama tobotnya tobot monster nih guys, namanya ya. Namanya memang monster, bukan dia berarti dia monster, tapi nama tobotnya itu monster guys. Ya, sekali lagi ini sangat simpel banget nih, berubahnya seperti ini aja udah langsung jadi bentuk mobil. Keren banget guys. Mantap nih mobilnya ya. Cakep, cakep, cakep. Wah, keren guys. Oke, kita lanjut ke yang bagian tangan dan kepalanya nih guys. Nah, ini harusnya di bagian dadanya nih ada warna birunya ya guys. Sedangkan di sini warnanya cuma kuning, putih, dan merah aja guys. Ya, malum lah ya, ini produk KW ya, bukan produk ori. Harganya juga sangat murah meriah, cuma sekitar 40 ribuan aja guys. Dibandingkan yang Tobot 3-in-1 lainnya tuh harganya kan mencapai 80 ribuan ya, atau 70 ribuan paling murah. Sedangkan ini cuma 40 ribuan aja. Kenapa harganya ini bisa paling murah, nanti kita bahas di video selanjutnya aja ya guys. Ini juga lumayan simpel nih, jadinya berubahnya seperti ini aja guys nih, udah jadi bentuk pesawatnya guys. Dan nama pesawat ini di karakternya adalah si Rocket ya guys, Tobot Rocket, keren juga loh. Seperti ini ya, sudah jadi bentuk pesawat yang bernama Tobot Rocket. Nah, ini bagian dadanya saya tidak tahu nih pasang di mana ya, karena nggak ada apa tempat buat masangnya nih mbak, atau memang ini sebagai bonus aja ya, karena di filmnya pun ini tiba-tiba muncul gitu loh. Oke, ini dia Tobot Master V, Tobot 3-in-1 yang mantep, cakep banget. Harganya pun sangat murah meriah, terjangkau harganya. Ini keren banget. Sampai di sini dulu ya unboxing dan review videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan share.